kuningnya di sini. Ya. Dan kamu enggak usah. Jadi belum tentu anunya 10 hari. Nah, itu tapi masih kan pekerjaan termasuk zona kalau bisa di sini zona kuning ya. Iya, ya. Nggak ada exhaustnya ya? Yuk, sini aja deh. Ini perlu dilepas ya? Api hotel? Bener itu mas? Nanti kita ngeri. Dua corong aja. Pokoknya bulat. Nanti kita... Kamu berapa kapasitasnya? Ini kan apa? Jumlah kasusnya bertambah terus. Nakes yang terpapar juga tambah banyak, jadi banyak antisipasi. Nanti kalau kurang tambahin mana? Ya lokasi itu enak, itu juga hotel yang kapasitasnya berapa? Kapasitasnya berapa nih pak? Kapasitasnya di sini ada 27 kamar, tapi ada kurang lebih 60 kapasitasnya untuk 60 pasien. Kita usahakan untuk secepatnya, tapi kita rencanakan tanggal 1 sudah mulai. Kalau dari ratusan nakes itu berapa pak yang harus disediakan isoter khusus? Kalau dari informasi ratusan itu kan belum tentu semua masuk ke isoter nih pak. Jadi memang yang masuk ke isoter ini sesuai dengan arahan kuning kemarin, yang akan masuk ke sini memang nakes yang tidak memungkinkan rumahnya untuk dilakukan isoman. Yang kedua ada nakes yang masih kos misalnya. Kemudian nakes yang memang tidak memungkinkan kondisi keluarganya, misalnya ada anak kecil dan lain-lain. Itu nanti yang akan kita masuk ke sini mungkin. Kita sewa 1 bulan untuk keseluruhan tempat hotel ini. Berapa nominalnya? Anggaran kita berapa? 160 berapa kalau yang di sini keseluruhannya? Pokoknya A-nya A kamar 200.000. Ada 27 menurut saya. Sudah termasuk makan 3 kali. Tidak. Jadi karena untuk memang untuk safety bersama ya. Safety bersama untuk hotel ini hanya untuk room saja. Kita seakan pinjam room tempat saja. Nanti fasilitas makan minumnya kita yang siapin. Oke. Di drop gitu ya. Kita drop. 3 kali itu ya. Di situ.